Pak Long baru saja lepas ayam gajah Pak Long dengan ayam Lexasek ni. Ni, hap ni. Bapak gajah ni. Walaupun muda lagi tapi dia dah besar, cik. Ada seekor lagi tu. Tu, yang warna kelabu sikit tu. Tengok sendiri, cik. Besar, cik. Tu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Pak Long, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Pak Long mulakan video ni dengan menunjukkan kepada kita semua ayam gajah Pak Long dengan Lexasek Pak Long. Tu. Ni adalah dua spesies yang berbeza dari segi kualiti dia, dari segi harga dia, dari segi kayangan dia. Lexasek ni adalah satu ayam kayangan lah. Pak Long beli hari tu dengan harga RM50 seekor termasuk pos. Manakala ayam gajah yang juga disebut sebagai ayam Israel itu, Pak Long beli dengan harga RM5 seekor. Bermaksud dia punya harga tu 10 kali ganda. Lah ni, mereka dah besar. Bila besar macam ni, Pak Long nak cuba asingkan supaya gajah-gajah ni dia tidak mengganggu Lexasek tu. Mana tahu dalam sebulan lagi Lexasek tu mula bertelur ataupun 2 bulan lagi mula bertelur, Pak Long tak mau campur dia punya benih tu. So lah ni, Pak Long kena fikir satu cara macam mana Pak Long nak asingkan. Dan Pak Long nampak benda ni. Ni yang Pak Long tunjuk ni adalah bekas kandang biri-biri Pak Long. Dulu Pak Long buat lau-lau ni menggunakan kayu-kayu sinilah. Tapi kayu-kayu sini dah mula nak habis. Pak Long ada dua pilihan. Pak Long boleh guna kayu di sini ataupun satu lau lagi ada di belakang sana. Untuk hari ini Pak Long nak cuba ambil kayu-kayu yang ada di sini, khususnya kayu ni, kayu 2-3 ni, kayu 1-2 yang mana boleh Pak Long cungkir, kita nak cungkir. Kalau tak cukup, kita akan pergi ambil di sebelah sana. Mungkin kita tak buat lagi lah di sebelah sana. Saya tahan ni dulu. Kita kutip kayu dia. Sebenarnya kalau kita bela ayam-ayam pelbagai jenis, kita campur sekali, dari dia kecil, dari umur 1 minggu tak ada masalah. Macamlah Lexasek Pak Long dengan ayam gajah ni, kita campur dari umur 1 minggu. Dia anggap sebagai kawan-kawan adik-beradik dia saja. Tapi sampai bila dia nak anggap adik-beradik dan kawan-kawan dia, cuba kita tengok bapa, apa tu? Bapa Arab tu, anak bapa Arab. Dulu memang adik-beradik lah ni mula dah nak bergaduh. Mereka dah tak kenal dah mana satu adik-beradik, yang mana satu kawan lawan. Lah ni, untuk nak elakkan daripada benda tu berlaku, Pak Long, Allah, Pak Long kena buat sesuatu. Bagi Pak Long, tak ada masalah langsung bila kita campur anak-anak ayam dari kecil, dari umur 1 minggu macam ni kan. Tak ada masalah. Cumanya lah ni, Pak Long nak asingkan sebab ayam gajah tu, Pak Long nak buat bakar lain. Manakala Lexasek ni nak buat bakar lain. Ha, itu saja. Kita tak boleh campur. Kalau Pak Long nak buat partition dalam ni, kesianlah, kecil sangat. So, kat mana yang paling sesuai Pak Long nak buat eh? Pak Long rasa mungkin kita boleh guna sedikit side di belakang sini, di bahagian jenis bertelur dulu. Mungkin Pak Long boleh ubah dia punya pintu ke sebelah sini, masih menggunakan bangsai kecil ni. Kok mana pun kita ambil dulu kayu-kayu ni. Thank you.
Eh, Pak Long ambil apa tak jauh sikit lagi. Kena kayu lagi. Terantuk kepala lagi, dermen. Ha, duduk sini, sini. Tang ni, belah ni. Cek, cek. Cek duduk jauh sikit, tang ni, nah. Tolong nak buat kerja. Ni perlu nak cungkir ni. Kayu 2-3. Kayu 2-3 sangat berharga. Kita boleh jadikan dia tiang. Perlu rasa impun dulu kayu-kayu tak di situ, nanti baru kita suaikan dengan reban jenny yang dah ada. Kalau nak buat di sebelah sini, kita akan ambil masa, ambil modal juga. Tapi hari ini kita taklah siapkan lagi lauk baru tu, cuma nak himpun kayu saja dulu. Ni, macam mana ni nak buat ni? Siap! Allahu Akbar! Okey. Dah, kita luar. Ya, korang dapat dah. Kayu tadi, cik. Nak ketuk buang paku boleh. Macam Pak Long. Lipat saja. Ini sangat penting, cik. Kena kaki lah. Ya Allah. Hati-hati. Ketuk saja dulu. So, Pak Long dah dapat dah. Kayu satu. Kayu 2x3. Ini panjang dia 18 kaki. Uish. Amboi depa pun mai terpa palung eh. Nak dapat lauk baru. Ni bapak ni cik. Bapak ni. Tu. Bapak muda. Sekok. Ni bapak muda. Sekok lagi ni. Ha ni lagi besar ni. Yang ni. Dia bukan lain saset, dia menyamar saja. Tu. Ha tu. Lain saset kat belakang dia tu. Ha kecil tu. Betina tu. Cik, nak buat kerja-kerja macam ni, tenaga kena kuat, hati kena keras. Apa lagi? Semangat kena tinggilah. Kalau tidak, setakat nak main buat, nak bela-bela macam tu saja, memang tak jadilah. Setakat nak main seminggu, dua minggu boleh lah. Bila Pak Long buang kayu 2-3 sana dengan 2-3 sini, di hujung sini dia macam mengganggu sikit tempat simpanan kayu Pak Long. Pak Long kena bongkarkan dulu tempat simpanan kayu. Lepas tu nanti kita buat lain. Sebab kalau nak ambil ni, dia tak ada dah sampai bawah. Satu lagi kayu 2-3. Kita loncok pergi sana, lepas tu kita ketuk paku. Lebih. Bismillah. Untuk nak dapatkan kayu 2-3, Pak Long masih banyak. Pak Long masih ada satu lagi kayu 2-3, 18 kaki. 10 kaki Pak Long ada kayu 2-3, 1, 2, 3, 4 batang lagi. Banyak. Kepok paku dulu. Okay, ni panjang lagi.
Siap. Masih ada masa. Kita belum kita bongkarkan. Okey, cik tengok sendiri. Ni adalah bahagian reban barulah untuk ayam gajah ayam Israel Pak Long. Pak Long rasa Pak Long tak perlu buang dinding di sebelah sini dan juga dinding di sebelah sana. Kita hanya masukkan dawai baru, tutup di sebelah sini. Pak Long akan buangkan ni. Ni, patahlah. Okey, kita akan buang ni. Okey. Tak boleh guna dah ni. Yang ni kita akan masuk apa dawai baru supaya ada pengaliran udara. Di bahagian bawah ni Pak Long bercadang untuk Pak Long top up terus pasir. Tak perlu simen. Dan bahagian-bahagian atas tu kita akan tacak-tacak. Takat mana boleh. Inilah bakal lau ayam untuk ayam gajah peluh. Cik, di sini ada longkang. Longkang ni Pak Long akan tutup lah. Sebab ayam memang tak lalu sini. Lepas tu Pak Long akan naikkan batoh kat sini. Sebagai dia punya frame dia. Kat belah sana pun naik juga. Sana kita akan tutup separuh. Belah sini. Belah sini kita akan buruh jaring. Jaring ada lagi. Ada masa sikit lagi. Pak Long nak pergi ambil apa? Pasir lah. Kita tuang dulu di sini. Boleh dalam 3 wheelbarrow ataupun 2. Jom. Cik, agak-agak berapa belum umur? Ada yang kira kan? 15, cik. Okey, jom. Kita angkat. Bismillah. Huh.
kereta. Lagi dua kereta. Pergi sana yang kacau. Pergi. Perlu buat tiga dulu. Nanti kalau tak cukup, kita angkat lagi. Cik, penggunaan pasiak macam ni sangatlah penting. Untuk kita nak mengawal bau, kita nak kawal dia punya taik tu jadi apa, berselepak dalam lau. Sepanjang Pak Long duk buat guna pasiak ni, alhamdulillah. Selain daripada pasiak, kita juga boleh guna habuk kayu ataupun sekam padi. Untuk maklumat hangpa, Pak Long ni bersiaran dari Temeluh, Pahang. Bukan di Kedah, cik. Di Kedah senang nak dapat sekam padi. Di sini, mana ada padi, cik? Ada padi belah Cenoh, belah Pekan, belah sana. Ada. Temeluh ni, tak ada. Jadi, Pak Long gunakan benda yang mudah. Pak Long gunakan pasiak. Sebenarnya hari ni Pak Long cuma nak buka saja kayu-kayu 2-3 Pak Long tu, dan Pak Long susun di sini dulu. Pak Long buat buka atap, tapi taklah terjangkau sampai Pak Long nak berpasiak, Pak Long nak buat benda-benda ni. So Pak Long berhenti dululah. Nanti kita sambung. Kita nak buat lau ayam gajah Pak Long tu di sini. Pak Long dah lepas dah ayam gajah dengan lat sasai Pak Long. Lah ni masa untuk Pak Long yung balik ke dalam lau, dan Pak Long akan lepaskan ayam-ayam lain pula mengikut giliran, dan Pak Long akan topak ayam dan makanan macam biasa. Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ini. Kita buat santai-santai saja, tak payah terkejar-kejar. Sebabnya Pak Long bukan buat untuk nak cari pendapatan, tak. Sebagai hobi, sebagai mengisi masa lapang, macam ni saja Pak Long buat. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Moga apa yang Pak Long kongsi dengan hampa semua ni membawa manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.